Usai video viral terkait timbangan pedagang cabai di Pasar Pagi Tos 3.000 Batam yang diduga curang, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Batam melakukan inspeksi mendadak dan melakukan tera ulang terhadap timbangan milik sejumlah pedagang di pasar tersebut. Aku beli di sini, Kak. Kenapa? Dua minggu kemarin aku beli di sini, timbanganku kurang seperempat. Yang cabai merah, yang cabai setan hilang satu on. Ini aku timbang di dalam. Dalam video amatir ini, terlihat adu mulut pembeli yang merasa dicurangi oleh oknum pedagang di Pasar Tos 3.000 Jodoh yang menggunakan timbangan tidak sesuai takaran. Usai video amatir tersebut viral, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Batam langsung melakukan sidak ke lokasi. Namun saat sidak, sejumlah pedagang tidak terima. Timbangan mereka dilakukan pemeriksaan terkait takaran, ketepatan, dan akurasinya. Adu argumentasi antara pedagang dan petugas disperindak tidak bisa dihindarkan. Setelah diberikan penjelasan, satu persatu timbangan para pedagang akhirnya dapat diperiksa tingkat akurasi dan ketepatannya. Kepala Disperindak Batam Gustian Riau mengatakan, pihaknya akan terus melakukan pemantauan terhadap timbangan milik para pedagang di sejumlah pasar untuk mencegah tindakan curang. Timbangannya ditera ulang, disimpan. Begitu ada sidak dari pemerintah atau dari mana, baru dikeluarkan timbangan itu. Nah, ini yang jadi persoalan kita. Jadi saya berharap ini tentu oknum, ya kalau memang nanti tidak sesuai dengan peruntukannya, kita tidak. Tindak. Kami akan coba belajar juga nanti secara silent. Di tempat itu kalau terbukti, ya kita tindak. Bagaimana proses hukumnya nanti, apakah penipuan diterahkan, ada di peraturan itu. Terkait dengan terah ulang. Kalau penipuan, ya ada unsur di situ, ya kita nanti kita tindak. Dalam sidak yang dilakukan di Pasar Tos 3.000 Batam ini, ada belasan timbangan yang kedapatan tingkat akurasi dan ketepatan tidak akurat. Dari Batam, Liston Manurung, iNews, memberitakan.